Pemirsa, ratusan siswa SD di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat disuntik vaksin setelah wilayah tersebut masuk daftar daerah kejadian luar biasa KLB difteri. Upaya ini untuk menekan penyebaran penyakit difteri pada anak usia sekolah. Pelajar Sekolah Dasar Negeri 06 Setia Mekar, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjalani suntik vaksin difteri pada Jumat siang. Sebanyak 200 siswa disuntik difteri sebagai langkah pencegahan wabah difteri. Menurut Kepala Puskesmas Setia Mekar Hariri, penyuntikan sudah dilakukan kepada 919 anak usia 1 sampai dengan 5 tahun. Sementara anak usia 5 sampai dengan 7 tahun sebanyak 1.542 anak. Serta usia 7 sampai 19 tahun sebanyak 1.763 anak. Tanggal 14 kita yang umur 1 sampai 5 tahun sudah 919 orang. Kemudian yang 5 sampai 7 tahun sudah 1.542. Kemudian yang 7 sampai 19 itu sudah 1.763. Itu per tanggal 14 kemarin. Yang